Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nastainu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'u la yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah alamin. Pemirsa mimbar Jumat dalam program Fajar Online. Ya insya Allah sama-sama berbahagia. Hari ini uh, saya, Host Akbar Hamdan dan uh, Ustaz Syarif akan mencoba mengupas tema konsep rezeki dalam uh, Islam. Uh, ini konsep yang, apa? ini tema sebenarnya uh, agak luas Ustaz, uh, yeah. karena berbicara soal uh, rezeki. Uh, tapi kita akan mencoba pelan-pelan uh, mengarahkan uh, seperti apa konsep rezeki dalam uh, yeah. Islam itu sendiri. Uh, apa kaitannya dengan uh, rezeki dengan rasa syukur uh, dan sering kali kita mendengar bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar uh, materi meskipun banyak sekali orang yang menganggap bahwa rezeki itu memang betul-betul yeah. uh, materi dan agak sulit uh, merasakan bahwa uh, selain materi itu adalah uh, rezeki juga ya yeah. yeah. yeah, kita mulai saja Ustaz Adik. baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات رب العزه ورب الجلال الحمد لله على كل حال والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد para pemirsa mimbar Jumat yang sangat berbahagia apabila khusus uh, host yang luar biasa ini Pak Akbar ya yeah. <laughs> sehat Pak alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan hari ini itu mengenai dengan konsep rezeki hmm. ya. ya mungkin pikiran uh, yang muncul ketika berbicara rezeki mayoritas hmm. pada umumnya itu akan terfokus dengan materi hmm. uang ya, uang atau barang kekayaan hmm. ya, pangkat jabatan hmm. ya hmm namun sebenarnya secara luas bahwa ketika rezeki yang, yang disampaikan oleh Allah dalam Firman-Nya itu tidak hanya uh, menyangkut persoalan itu hmm. ya bahkan ya, yang sebenarnya yang selalu kita agung-agungkan dengan rezeki materi hmm. itu sebenarnya sebenarnya rezeki yang paling uh, di bawah di bawah sekali Inalis, standarnya Inalis. Ya. Ya, makanya sebenarnya hmm ini memang juga kita punya cobaan dalam uh, dalam zaman saat ini memang apa pola pikir itu harus betul-betul terarah hmm. ya. jangan sampai kita menjadi manusia materi hmm. ya. ya sebab ketika rezeki yang disampaikan oleh Allah itu ya maknanya sangat luas hmm. ya dan tidak ada satupun orang yang bisa menjangkau sampai di mana rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Hmm. Ya, makanya untuk mengawali uh, kesempatan kita pada uh, hari ini, ya, ayatnya sangat populer. saya rasa Pak sudah hafal hmm. ya, dalam Quran surah Hud juz ke-12 ya, ayat 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 6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Awwad bilah rajim, wa ma min dabbatin fil illa ala wa mustaqarraha wa kullum Ayat ini perlu kita pahami dengan baik, ya. Yeah. Dan ayat ini menjadi pondasi atau informasi awal hmm. bahwa Allah adalah sang pemberi rezeki yang bisa memberikan garansi terbaik sepanjang hayat kita. Hmm bahkan Allah tidak hanya mengatakan bahwa ya kalau kita uh, merujuk pada ayat ini pada kalimat ayat ini Allah kan hmm. tidak katakan bahwa setiap manusia akan dijaminkan rezekinya tidak. Hmm. Ya. Semua hewan binatang melata, binatang melata itu kan yang bergerak ya. Hmm. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Bahwa seluruh, bahwa tidak ada pun binatang melata yang bergerak itu. Hmm. Ya. ini istilahnya ketika menggunakan Wamamin, ya istilah wama ini hmm. menafikan berarti tidak ada yang lolos maksudnya, hmm. semua akan berada dalam lingkup penguasaan Allah, hmm. ya tidak ada satupun, ya kalau kita terjemahkan secara uh, bahasa kita, hmm. tidak ada satupun binatang hewan melata yang ilah adaluhirizkuha kecuali Allah lah ya atas Allah lah rezekinya diberikan, hmm. ya. Artinya atas kuasa Allah lah, atas izin Allah lah. Hmm. Ya. Atas jaminan Allah lah rezeki itu hmm. ya, kepada Allah semua. Hmm. ya. Jadi bukan hanya untuk manusia. Hmm. Ya. Kepada seluruh binatang, seluruh ciptaan Allah bahkan. Hmm. Sudah, ada ya. Sudah ada rezekinya Sudah ada rezekinya. ya. Jadi seharusnya ketika memahami ayat ini, kita melihat ayat ini dengan cermat. Hmm. Ini harusnya melahirkan kesadaran uh, dalam diri kita. Hmm. Kalau begitu jangan maki resah. Hmm. Jangan risau, jangan ki galau. Kalau hmm. untuk persoalan rezeki, hmm. ya sebab apalagi kalau untuk urusan materi kan, hmm. jangan risau. Hmm. Ya. Seorang ulama hmm. mengatakan Allah saja mudah sekali dicipta, diciptakan kita. Hmm. Masa untuk urusan rezeki, hmm. Allah tidak berikan, hmm. Allah apa? Allah tidak tunaikan kepada kita. Hmm. Jadi sebenarnya yang terpenting dalam menjalani kehidupan ini kita fokus ibadah sajalah. Hmm. Ibadah dalam dalam konteks luas ya. Hmm. Ya. Artinya ketika kita sudah menjaga rutinitas uh, ibadah kita, hmm. itu mustahil rasanya Allah tidak akan menjamin rezeki kita. Hmm. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Terus bagaimana, Ustaz? Uh, ini kan saya bilang tadi, kebanyakan orang menyangka bahwa uh, rezekinya itu ada hanya berupa materi seperti yeah. yang di awal. Betul. Terus ada orang memang yang hidupnya dalam tanda kutip agak agak susah lah uh, mendapat mm -hmm. rezeki dan di sisi lain uh, kita sering sekali uh, apa, mendengarkan ceramah bahwa ada empat hal katanya itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah yeah. uh, rezeki kematian jodoh dan uh, saya lupa satunya itu ya tapi maksud saya ditentukan rezekinya ketika dia di dunia uh, ketika dia susah memang apakah rezekinya orang ini kecil oh yang satunya itu apakah dia uh, saya uh, apa bahagia di dunia dan uh, apa tidak bahagia di dunia. Yeah. Bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Kalau saya dasar itu bagian yeah. empat Jadi ajal, rezeki, jodoh dan uh, soal kebahagiaan dan kesengsaraan. Yeah. Nah, kalau ada orang yang susah sekali hidupnya, uh, susah sekali dapat rezeki. Ya ini ini merasa 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 seperti itu, kan, uh, apakah dia memang rezekinya yang terbatas? Ataukah ikhtiarnya yang yang terbatas? Iya. Yeah. Kalau menurut kita bagaimana itu, Ustaz? Uh, ada ayat ini saya teringat karena uh, cocok sekali dengan apa yang kita sampaikan. Hmm. Uh, ada ayat dalam Quran surah al Toha ya hmm. nanti dicantumkan ayatnya. Hmm. Allah katakan, hmm. "Wa man an zikri fa inna lahu Ya. In hmm, yeah. Wa nah qiyamati Ya. Yeah. Ini menjadi informasi kepada kita hmm. dan sudah sunatullahnya seperti itu. W manar atau anti Siapa apa yang berpaling dari dari peringatanku kata Allah artinya hmm. dari ajaran-ajaran Islam hmm. maka bersiap-siaplah dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hmm. Dia memang ancamannya sangat sangat keras hmm. yeah. Kalau kita berpaling dari agama ya, hmm. secara definisi luas ya, hmm. ya, apakah itu meninggalkan sholat, hmm. ya, durhaka kepada orang tua, hmm. kasar dengan pasangan, ya, dan hmm. semacamnya, hmm. maka konsekuensi yang harus kita hadapi adalah kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hmm. Ya, makanya begini Pak Akbar, saya membuat ilustrasi aja lah biar lebih mudah. Hmm. Nah, uh, saya tanya ki, itu terkadang kita melihat ada orang yang mapan ya, kaya. Hmm. Ya, ibadahnya bagus hmm. ya dia bisa jaga sholat, ni sedekahnya bagus ya istilahnya hmm. mungkin bagi-baginya bagus hmm. yeah, yeah. itu apa yang, apa yang menjadi faktor utama hmm. kenapa dia bisa seperti itu kan di lain sisi kan ada orang yang dengan serba kecukupan hmm. tapi betul-betul kehidupannya sangat 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 hmm. sempit hmm. ya banyak problem banyak masalah hmm. ini kan makin ke sini kita lihat banyak orang-orang hmm. seperti itu hmm. ibadahnya terjaga kira-kira hmm. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada perbedaan? Gitu? Ya, ya uh. betul karena kalau menurut saya sederhananya mungkin dia pandai bersyukur. Ya, hmm. betul. Uh, ya itu itu sebenarnya kunci jawabannya seperti itu ya syukur. Hmm. Tapi harus kita pahami bahwa ketika kita melihat orang seperti itu ya, hmm. dia berkecukupan kaya hmm. tapi ibadahnya masih terjaga, hmm. maka kita harus yakini bahwa yang per prioritas Hmm. Yang utama dalam kehidupannya itu adalah Allah, bukan hartanya. Dia tidak terikat sama harta Iya, artinya dia tetap menjalankan rutinitas sebagai pengusaha. Hmm. Itu masalah, tapi yang menjadi fokus utamanya dalam kehidupan itu Allah. Demi Allah, zuhud. Iya. iya, karena kapan yang menjadi fokus utamanya adalah materi hartanya, hmm. Hmm. maka salah ayat yang saya bacakan tadi. Iya, ya. kan ayatnya kan mengatakan siapa yang berpaling dari peringatanku, hmm. maka siap-siaplah dia akan apa menghadapi kehidupan yang sulit. Iya. Hmm. Jadi kuncinya memang adalah bagaimana kita memfokuskan seluruh kekuatan batin kita ini hanya untuk Allah. Iya, hmm. dan saya sangat eh, sepakat itu apa yang disampaikan oleh eh, Profesor Nasruddin Umar Imam Besar hmm. Istiqlal. Hmm. Kali itu beliau mengatakan, beliau kan memang basicnya kan seorang eh, tasawuf ya. Tersawuf, Pembahasannya itu sangat-sangat hmm. Uh, hmm. banyak mentu, apa menyentuh masalah-masalah pesucian batin. hati ah, ya ah. dimensi batin. Beliau mengatakan saat itu sudahlah jangan sering-sering merepotkan Allah. <laughs> tapi eh, ini ini masih punya sambungan hmm. jangan dipotong nanti. Hmm. Ya. Jangan sering-sering merepotkan Allah dalam artian ya. Jangan sampai kita ini ibadah, ibadah kita belum maksimal, tapi permintaan kita udah banyak. Ya Allah kasih lalu ke Allah. <laughs> <Kena> mungkin sih. Iya, iya, iya mungkin Allah katakan iya oh, kalau Allah mau hitung-hitungan bisa saja yeah. ah salat begini kok yeah. kualitasnya kau sudah minta mobil minta rumah minta ceritanya iya 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 itu itu kan kita merepotkan Allah hmm. tapi yang Allah minta dari kita sudah kau fokus saja ibadah hmm perbaiki iya, perbaiki saja ibadahmu saya akan cukupi kebutuhanmu ini hmm. cukup ya beda-beda karena ya hmm, cukup uh, ya kebutuhan dengan keinginan betul ini. ya itu oh, itu hmm. kaitannya ke situ nanti hmm. ya kita akan Allah cukupkan cuma kan ini persoalan yakin saja hmm. kita yakin tidak menjalani ini hmm. ya jadi kita apa kerahkan seluruh tenaga batin kita bagaimana kita udah kita kita ibadah kita kerjain hanya untuk Allah untuk hmm. urusan hasil fatwakal oh. Allah serahkan sepenuhnya kepada Allah. ⁇ Allah. Yeah. Yeah. nah uh, yang selanjutnya ini Ustaz juga yang menarik uh, soal pendapatan kita, semuanya yeah. seorang PNS atau mm -hmm. seorang pegawai swasta yang mendapatkan gaji bulanan, yeah. uh, apakah itu pantas juga disebut sebagai rezeki atau uh, yang lainnya? Bagaimana pendapat kita soal ini? Uh, saya mengawali dari ilustrasi seperti ini ya. Hmm. Uh, ada seorang pegawai ya, ASN, hmm. atau siapapun dia, dia hmm. bekerja uh, apa untuk sebuah perusahaan. Hmm. Yang terjadi kemudian, uh, dia menjalani pekerjaan itu ya normal-normal. Hmm. Tapi suatu ketika dia terbentur masalah. Dia hmm. terlambat, ada problem, ya, hmm. sehingga dia mendapatkan sanksi, teguran dari atasannya, hmm. ya, bahkan dengan aktivitas itu membuat dia, membuat dia capek, ya, hmm. ini yang harus kita uh, pahami. Hmm. Pekerjaan itu kan terkadang, ya, apalagi kalau kita kerja kerja lapangan kan berangkat pagi, pulang petang, hmm. ya. itu kita lakukan apa setiap hari, setiap rutinitas. hari, ya, bahkan dalam apa kurang waktu yang sangat jauh, hmm. ya. Saya ingin menyelipkan pertanyaan: "Kita apa datang terlambat dimarahin? Apa menjadi motivasi kita? Kenapa kita masih datang besok?" <gulau> bisa diceritakan, nggak? <sukur> bisa? Bisa, e -e. kenapa kita masih datang sementara? kan Kita dimarahi terlambat, ada masalah. E -e. Kenapa kita masih datang saja? Ya karena di situ tempatnya uh, hmm. okay, hmm. cari uang. sebenarnya begini Pak Oke, cari uang. Karena ada yang kita harapkan. Iya, hmm. ada yang kita harapkan dari pekerjaan itu. Hmm. Apa itu? Ya tentu ya hasil pekerjaan kita. Hmm. Makanya saya ingin bawa uh, kasus ini hmm. kita bawalah dalam kehidup, konsep kehidupan kita beribadah. Iya. Hmm. Kita, kita coba kita geser saja. Hmm. Kita kan rela-rela dimarah-marahin sama atasan. Hanya untuk apa agar agar kita mendapatkan hasil di akhir bulan hmm. ada gaji. Hmm. Bagaimana kalau kasus itu kita bawa dalam konsep kita ibadah kepada Allah? Ya ini manusia kok yang atur masa dengan Allah kita takut. Ya, kita kita apa ya maksud? Dalam artian ibadah secara luas ya. Hmm. ya. Tidak mungkin Allah itu mem membiarkan hambanya ya atasan saja kalau kita dia lihat kita, kerjaan kita ini bagus kita istilahnya gesit hmm. orang jawa bilang cekatan hmm. tidak mungkin tidak ada anunya raci racinya hmm. minimal ada pembeli rokok hmm. pembeli beras untuk di rumah betul, betul. itu sesama manusia hmm. paling dengan allah. malu hmm. rasanya allah kalau tidak hmm. diberikan apa se seperti itu kepada hambanya hmm. ya makanya sebenarnya begini pak bar karena ini apa pembahasan rezeki itu luas hmm. ya mungkin kalau kita tidak sepakat ya enggak masalah ya. Hmm. Karena memang dalam apa form ini kan hmm. bukan kita yeah, yeah. <laughs> melihat siapa yang paling unggul yeah. Kita sharing saja. Hmm. Saya berani mengatakan bahwa rezeki itu sebenarnya tidak ada keterkaitannya dengan eh, pekerjaan. Hmm. Iya, karena kalau kita mau hitung-hitungan kerja, hmm. kita akan terbawa pada mindset yang keliru. Hmm. Ya ya ya. Kita kerja lembur. Hmm. Wah, mati-matian tapi apa yang kita dapat juga, eh, ternyata masih kalah sama orang yang kerja berjam-jam dapatnya banyak. Hmm, kerja sedikit dapat banyak. Iya. Karena orang yang kerja cerdas tau. Kalau kita hitung-hitungan yang kerja jamnya banyak, Hmm. Ya, lama dia kerja, apa, capek. Capek. kuli bangunan itu harusnya dapat paling banyak loh. Betul, betul. Iya, atau warkop-warkop yang 24 jam buka, yeah. harusnya yang paling kaya. Hmm. Iya. Makanya disinilah sebenarnya kita harus membedakan, Ada, ada, ada perbedaan dari rezeki, Hmm. Dengan, dengan usaha hmm. atau ya, mungkin yang disilakan gaji hmm. ya makanya kan kalimat ini kan sudah umum di masyarakat tidak hmm. semua orang memiliki gaji tapi semua orang memiliki rezeki, rezeki. itu betul itu kalimat hmm. dan itu sebenarnya sarapan dari dari agama kita hmm. ya kalau rezeki sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan aktivitas pekerjaan kita Allah sudah atur dari dulu masya Allah hmm. nah, jadi, kalau rezeki, jadi kalau gaji bagaimana hmm itu adalah hasil dari ikhtiar kita. Ya. Makanya kan Al-Qur'an hmm. Al Al mengajarkan hmm. wa qul i'malu fasairal 'amalakumur rasul. Bekerjalah, hmm. maka Allah akan melihat dari maka Allah dan rasulnya akan menilai apa yang kita lakukan. Masya Allah. Ya, jadi dari, dari gaji hmm. itu hanya sebagian dari rezeki Masya. yang Allah takdirkan kepada kita, bukan utuh rezeki hmm. kita, hmm. hanya sebagian kecil. Dari karena kita berikhtiar itu dia. Hmm. Hmm. Ya. Ada lagi satu yang konsep tentang rezeki Ustaz, yeah. rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul ya. Yeah. Sering dalam uh, Al-Qur'an itu uh, <laughs> wa yattaqillaha ja yaj'al lahu yeah. wa yarzuquhu min haitsu la yeah. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya konsep uh, arah apa rezeki dari arah yang tidak disangka menurut Islam itu seperti apa Ustaz? Iya. Yeah. Uh, yang kita sampaikan itu dalam Quran surah At-Talaq ayat juz 28 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa siap yang bertakwa kepada Allah, hmm. maka garansinya adalah ya ja'al lahu Allah akan memberikan jalan keluar hmm. ya, dari segala problematika kehidupannya. Wa hmm. itu yang pertama ya. Hmm. karena kalau kita takwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hmm. bonus yang kedua, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hmm. Ya. Akhirnya, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. In Allah balighu amrik Allah lakulli syai'in qadara. Ya. Kalau yang kita maksudkan rezeki yang tidak disangka-sangka, hmm. ya. Sebagian ulama mengatakan bahawa rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah kelebihan Ya hmm. atau bonus hmm. dari apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Di luar karena siap. Tadi ini, ya tadi kita bilang, tadi ini. sebenarnya tetap hmm. masuk rezeki. Hmm. Ya karena ada wasilah yang kita lakukan hmm. ini. Hmm. Wasilahnya apa? Takwa. Hmm. Jadi memang ada beberapa jalan rezeki itu ya diantaranya hmm. yang paling pokok ada takwa. Hmm. ya ada juga jalannya rezeki itu lewat bersedekah, hmm. ya lewat menikah, hmm. ya, berbakti kepada kedua orang tua itu hmm. sebenarnya arusnya rezeki, ya jadi sebenarnya kalau rezeki kita ini mau hmm. ya mau lancar lah kalau kita hmm. inginkan hmm. jangan disumbat itu sumbernya. Hmm. Ya, jangan jangan bikin dosa, banyak-banyak istighfar, ya. Sebab itu bisa menjadi hmm. eh, istilahnya penyangkut, pembuka rezeki, pembuka rezeki. Ya, rezeki. Insyaallah. Iya, iya, hmm. iya. Kadang hal kecil-kecil begini biasa diingat, tapi uh, apa? Biasa tahu tapi sering sekali susah di, ya. diingat ya, kayak umpamanya sering bersedekah, betul ya. Uh, berbakti kepada orang tua tadi. Itu usilah semua Asilah untuk semua. rezeki kita. Dan ada juga satu yang paling sering yang terkenal sekali sebagai amalan uh, penarik rezeki. Iya. Yeah. Salat duha. Iya. Yeah. Uh, itu bisa menjadi motivasi kita. Hmm. Tapi saya khawatirkan jangan sampai kita terperangkap dalam uh, paradigma yang sempit. Artinya apa? Hmm. Kita hanya uh, mengatakan bahwa karena sholat duha, aku ini resiko gini. Yeah, ah, itu yeah. keliru, yeah, 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 yeah. Itu, itu itu hanya wasilahnya jalannya saja. Hmm. Ya. Karena kita istiqamah, rutinkan kita sholat duha, hmm. ya. maka disitulah menjadi jalannya rezeki kita, hmm. ya. bukan karena akibat sholat duhanya, lagi-lagi hmm. akibat dari kekuasaan Allah. Hmm. Apakah memang konsep awal salat duha itu hanya untuk menarik rezeki, atau sebenarnya rezeki? maknanya luas? Ini kan hmm. sebenarnya, ya, dalam beribadah itu kan kita memang kan banyak dijanjikan, hmm. ya, apa kabar gembira, apa iming-iming. Hmm. Memang seluruh ayat itu, apa, dalam Al-Quran, itu dominan hmm. sekali tentang iming-iming, hmm. dan memang kita, manusia, sejatinya begitu, kalau hmm. tidak diiming-iming, tidak mau. Hmm. Ya, sebenarnya fokus dalam apa yang yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk mm. Allah iming-iming mm. itu demi berdoakan saja mm. kita salat duha bukan karena Allah tapi mm. karena rezeki eh salah juga yeah, 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 kita yeah. baca Quran baca surah wakil, katanya untuk memperlancar rezeki, rezeki ya yeah. yeah. untuk hanya rezeki kecil sekali harapan tak bos tidak bisa sampai kepada rezeki begitu mungkin Allah soalnya. katakan eh salah-salahnya itu cuma itu harap padahal kusiapkan ku segini loh mm. dan nu minta segini. segini mm. Uh, salat uh, uh. apa? Salat sebelum subuh doa rakaat. Ya, yeah, salat fajar. Salat ya. Yeah. Salat tahajud. Uh, yeah. yeah, 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 yeah. uh, yang terakhir mungkin, Ustad. Kalau dikatakan materi uang itu adalah bagian rezeki yang uh, masih di bawah. Yeah. Iya. Kira-kira nikmat atau rezeki apa yang paling kan? Ah. Yang paling tinggi bagi umat Islam. Dan ini menjadi doa kita semua. Hmm. Ya. Yeah. Di samping keimanan yang paling eh, mutlak. Yang harus kita syukuri sebagai rezeki hmm. yang paling fundamental, hmm. harga mati, harusnya dalam uh, setiap jiwa orang beriman, hmm. rezeki diwafatkan dalam keadaan Islam itu juga harus menjadi permohonan kita setiap saat. Hmm. Ya. Apalah artinya seluruh rezeki di dunia ini, Allah hmm. persiapkan, hmm. tapi kalau endingnya kita wafat bukan dalam keadaan iman, hmm. uh, saya rasa rezeki kita juga. Ya tidak sempurna lah. Hmm. Ya makanya rezeki yang paling tinggi yang paling tertinggi itu adalah eh, nimat iman hmm. Islam dan juga kita wafat dalam Jangan. keadaan husnul khatimah. Ya ini tambahan juga bagbar yeah. saya mengutip dalam Quran uh, dalam Quran uh, Quran surah hmm. juz 25 ayat 27. Hmm. Ini mungkin sebagai statement akhir ya. Jadi rezeki itu sebenarnya indikasinya adalah kemanfaatan. Hmm. ya, manfaat aja lah. Jadi hmm. bisa disama de sama dengan kan rezeki hmm. sama dengan manfaat. Hmm. Jadi orang yang banyak hartanya, banyak uang pangkat jabatannya, kalau tidak memberikan manfaat untuk hmm. orang di sekitarnya, hmm. tidak bisa dikatakan itu rezeki. Hmm. Karena tidak ada manfaat untuk apa, hmm. tidak berkah orang bilang tidak berkah. Hmm. Dia mm, yeah, yeah. ya, padahal berkah itu adalah mm. ziyadatul khairi wat mm. ya, Dengan rezeki itu, bagaimana itu menjadi wasilah? Mm. Bagaimana kita bertambah kedekatan, ketaatan kita kepada Allah? Intinya, mm. itu nah, makanya saya sangat-sangat uh, menaruh perhatian pada firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura uh, ayat 26 mm. ini. Mm. Allah katakan, "Allah berkata, 'Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata, Allah Seandainya ya hmm. ini ya ketika Al quran mengatakan seandainya itu berarti tidak hmm. diberikan secara mutlak hmm. ya semuanya seandainya hmm. ya andaikan Allah melapangkan basaltaya hmm. membentangkan hmm. Uh, rezekinya rezekinya kepada seluruh hambanya hmm. artinya Allah lebihkanlah ya mungkin jatahnya satu ya dikasih hmm. sepuluh semua rata hmm. dan di sinilah peran kita sebagai manusia harus hmm apa memunculkan prasangka baik kepada Allah. Hmm. Ya. Jangan sampai dengan banyaknya fasilitas yang Allah berikan kepada kita hmm. itu justru membuat kita semakin jauh dengan Allah. La hmm. Jangan sampai hmm. saya bersih banyak rezeki justru kau semakin maksiat. Kau hmm. jauh dari masjid, tidak hmm. pernah kau ikut pengajian, ya, betul, tidak betul, pernah ngerti ceramah. Ya. Justru orang kadang kalau dikasih susah lebih dekat ke sama Tuhan. Betul. Hmm. Allah khawatirkan kita di situ. Hmm dan memang suruh yang membuktikan di lapangan susah itu Pak ibadah kalau banyak sekali dipegang uang di ATM boleh <laughs> iya, iya, iya. jangan mungkin, iya, iya iya pegang saja uang 100 juta itu Sembarang dipikir iya. mau beli apa ya padahal serasa, tidak butuh sih serasa sultan langsung <laughs> iya <laughs> iya dan iya, ini benar -benar menariknya betul. Allah katakan hmm. Allah kunci ini semua apa hmm. eh, persoalan kita walaqiyunazil dari ma'isha Allah berikan kepada kita itu sesuai tak sesuai kadar Kedah. kebutuhan kita betul betul ya jadi di wilayah Pembicaraan kita Intinya uh, ya Intinya hmm. Kebutuhan dan keinginan ya. ya Jadi kebutuhan Memang apa yang Allah tahu hmm. Tapi kalau keinginan Sudah lepas dari kapasitasnya Allah Iya hmm. Allah betul, Ya betul. Uh intinya hmm. apa kita prasangka baik saja Ya mungkin hmm. bisa jadi dengan keadaan seperti ini hmm. ini sudah begini mijatahku hmm. ya karena manusia juga tidak akan meninggal manusia itu Kontrasi. kalau rezekinya belum diberikan sepenuhnya hmm. betul betul ya di sini sebenarnya mindset aja yang bermain lah hmm. ya kalau ilmu begini kan hmm. ya, ya. jangan terlalu diutamakan logika hmm. Ya, kita ini orang muslim, kita hmm. punya landasan Quran kok. Ngapain kita mengacu kepada orang-orang barat, orang-orang hmm. etis mereka tidak punya Quran. Hmm, Quran betul. kita sudah Betul, space, betul. Ya. Saya sepakat Ustaz. Oh, yeah. Terutama yang terakhir tadi, saya kira pemirsa itulah yang menjadi uh, hmm. inti dari uh, pertemuan kita kali ini bahwa uh, semua rezeki kita telah ditentukan oleh betul. Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidaknya itu semua berlandaskan dari kasih sayang Tuhan. Betul ya. Bisa saja kita diberikan rezeki sedikit karena Tuhan menginginkan kita dekat kepada. Lebih baik. Padanya. Maksudnya dia yeah. supaya kita meminta terus kepada. Betul ya. Yeah. Dan itu menjadi penyebab kita dekat dengan dia. Iya. Yeah. Tapi ada juga mungkin orang yang diberikan banyak rezeki. Tapi itu justru menjauhkan dia dari Tuhan. Iya, yeah, dia yeah. tidak kuat dengan kondisi seperti yeah, itu. Iya, tidak kuat dengan kondisi seperti itu. Dia terlalaikan lah istilahnya. Yeah. Yeah. Pemirsa uh, Mimbar Jumat... Uh, Demikianlah pertemuan kita kali ini. Uh, saya kira banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari Ustaz. Uh, Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Insyaallah. Allah. mustan wa al warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.